Halo YouTube, balik lagi bareng saya Wirya Kusumo di channel MP Sprint Lovers. Oke, salam sejahtera buat teman-teman semuanya yang di Indonesia. Salam hangat dari saya Wirya Kusumo yang sekarang masih berada di Korea Selatan dan belum sempat bisa pulang juga. Banyak teman-teman yang menginginkan saya pulang supaya bisa apa namanya bisa bikin konten lagi, bisa main ke kandang lagi dan lain-lain, ya kan. Berhubung hari ini libur, terus kemarin sempat ada keinginan mau bikin apa namanya giveaway lagi, jadi sekalian aja bikin konten. Jadi giveaway yang saya kasih ini benar-benar pure giveaway. Terus nanti jantan atau betinanya tidak bisa, maksudnya pemenang tidak bisa milih saya mau dapat betina, saya mau dapat jantan, nggak bisa. Jadi nanti saya kirim kira-kira piye bulu 7 atau 8, mungkin ya paling paling anu 6, paling ini ya paling paling agak inilah. Dan itu pun biasanya untuk jenis kelamin belum diketahui bekurnya gimana dan lain-lain juga. Belum belum bisa pastinya belum gitu kan, kadang tahu-tahu bekur tapi jadi betina itu juga bisa. Oke, syarat dan ketentuannya, nah, ya kan, syarat dan ketentuannya. Kalau yang giveaway pertama kemarin itu kan sebenarnya cuma bikin apa namanya video video apa yang disukai, alasannya, serta bikin apa namanya itu bukti screenshot bahwa udah subscribe ya kan channel saya. Oke, untuk kali ini nggak seperti itu. Kali ini lebih ya lebih seenggaknya lebih menantang lah buat teman-teman semuanya, lebih lebih menunjukkan keseriusan teman-teman semuanya. Oke, nah syaratnya gampang banget, syaratnya gampang banget. Yang pertama tetap wajib menunjukkan bahwa sudah subscribe channel saya, tetap itu tetap wajib sebagai syarat utama. Yang keduanya itu adalah teman-teman sekalian bikin satu video durasi minimal 1 menit lah, minimal 1 menit, lebih dari itu nggak masalah, tapi kurang dari 1 menit sejanganlah. Nanti ada penilaiannya, ada penilaiannya sendiri. Nah, bikin video minimal durasi 1 menit. Nah, video ini ya seperti saya ini, ya tahu. Saya pengen tahu gitu kan, teman-teman sekalian tuh alasan menyukai menyukai merpati balap tuh apa gitu. Terus misalkan teman-teman semuanya punya burung di rumah itu ya silahkan ditunjukkan sekalian, ini loh mas burung saya, walaupun mungkin bukan burung terah atau burung beli di pasar misalkan. Terus mas burung saya terahnya ini misalkan, boleh nggak apa-apa. Jadi supaya semuanya juga tahu gitu, oh bikinnya seperti ini seperti ini seperti ini gitu kan. Nah yang jelas tetap ucapkan salam sesuai kepercayaan masing-masing ya kan, bisa assalamualaikum, selamat pagi, selamat siang, bebas. Terus habis itu lanjut memperkenalkan diri, nama, terus tinggalnya di mana, nggak usah jelas-jelas banget, bukan cuma nama, terus tinggal di mana, misalkan nama saya Wirjo di Boyolali gitu kan. Terus kesukaannya mengenai merpati balap, apa yang disukai itu, saya suka merpati balap karena bla 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 misalkan. Terus oh iya saya juga punya burung yang saya pelihara misalkan, nah itu bisa ditunjukin kira-kira apa-apanya ya toh. Terus habis itu tetap tambahannya tetap itu aja sih, yang apa namanya terus alasan mengapa, nah ini loh alasan mengapa mengikuti giveaway saya, kenapa, apakah mau ini, apakah pengen tahu ini itu atau gimana. Nah, alasannya penting itu Puan, penilainya semuanya benar-benar dinilai. Jadi buat teman-teman yang giveaway pertama kemarin tidak menang, bukan berarti anu enggak, mungkin penilaian kita atau saya dan istri yang kurang gitu kan, dirasa ini kurang gitu kan, atau ini gimana. Nah, jadi buat teman-teman sekalian syaratnya itu tadi, atau wajib wajib menunjukkan apa namanya ya pokoknya wajib harus sudah subscribe.
terus bikin video minimal durasi 1 menit, minimal ya, minimal. Kalau maksimal bebas, minimal 1 menit. Minimal 1 menit itu isinya memperkenalkan diri teman-teman semuanya, nama-nama, terus tinggalnya di mana, terus siapa, kalau ada burung, kalau punya burung merpati ya ditunjukkan, entah itu ada terahnya atau enggak, nggak apa-apa, karena ini kan buat penghobi ya kan. Terus yang ketiga, alasan mengapa menyukai, apa alasan atau alasan mengapa mengikuti giveaway yang saya buat, gitu. Alasannya apa gitu. Jadi itu sama biasa sebagai penutup atau gitu, buat video-video semuanya ini wajib penutupnya harus harus menyebutkan slogan MB Sprint Lover. Nah, saya nggak bilang di sini apa, yang penting slogan atau kebiasaan saya itu apa, yaitu disebutin di akhir video teman-teman semuanya. Dan video itu bisa diposting atau bisa dipost di Instagram dengan hashtag MB Sprint Lover give MB Sprint Lover, yaitu dengan hashtagnya MB Sprint Lover Wirya Kusumo sama giveaway 2 atau Wirya Kusumo giveaway, berarti MB Sprint Lover Wirya hashtag Wirya hashtag MB Sprint Lover, yang satu lagi hashtag Wirya Kusumo giveaway, dah gitu wae. Jadi nanti bisa, dan ini boleh dipost di Facebook, yang ada Facebook bisa post di Facebook, bisa ngetag nama saya juga di situ ya toh. Atau nanti saya bikin satu postingan yang akan mencangkup itu semua. Bisa ya, enaknya emang emang ngeposting terus tag nama saya supaya saya bisa lihat. Tapi kalau misalkan ada apa namanya, ada Instagram juga boleh di Instagram, atau dua-duanya mau diposting silahkan, nggak masalah, karena pasti akan dinilai dari Facebook dan dari Instagram, pasti akan saya nilai gitu loh. Oh ini orangnya sama, oh ini ya itu. Dan ini giveaway dimulai hari ini, detik ini juga, sampai nanti hari Minggu malam, biasanya hari Minggu malam. Dan pemenangnya akan diumumkan kurang lebih 3 hari setelah hari Minggu, berarti hari Rabu, untuk proses penilaian. Jadi video yang boleh diposting, video yang boleh diupload, video yang boleh di apa, video yang video giveaway tadi, video teman-teman tadi hanya boleh dipost maksimal sampai hari Minggu. Apabila lewat hari Minggu kok ada yang ngeposting, berarti itu tuh udah dianggap gugur, karena karena aturannya hari detik ini atau sekarang sampai dengan hari Minggu. Jadi kalau hari Minggu berarti jam 12 malam lah, sampai jam 12 malam. Tapi kalau udah masuk hari Senin berarti sudah tidak bisa. Sekian dulu dari saya. Salam sehat selalu. Salam apa namanya? Salam kok apalah, salam corona atau apalah, nggak ngerti aku, pusing gitu. Jadi jangan lupa tetap semangat, tetap sehat, selalu pakai masker kalau kemana-mana, jaga kesehatan, doain juga di sini supaya cepat membaik dan saya bisa pulang, bikin konten baru dan bisa menyapa teman-teman semuanya. Dan nantikan juga apa namanya, kaos edisi apa namanya, kaos MBL, kaos MBL seri terbaru nantinya. Itu dengan kurang lebih konsepnya akan seperti ini. Nah, kurang lebih ini konsepnya akan seperti ini nantinya. Terlalu terang apa ya? Konsepnya nanti akan seperti ini. Nah, ini konsepnya akan seperti ini. Pokoknya kalau teman-teman tahu maksudnya apa ya, monggo bisa diartikan sendiri, kurang lebih seperti ini nantinya. Ini masih baru sket, belum pewarnaan dan lain-lain. Dan sosok di sini sebenarnya saya. Nih, sebenarnya gini ceritanya gitu. Cuman lagi pakai masker Jepang. Jadi ini saya tegaskan buat teman-teman semuanya, ini bukan setan-setan ya. Ini bukan setan, tapi ini sebenarnya masker Jepang kuno atau yang biasa dipakai oleh para samurai waktu dia pakai
apa jubah apa itu namanya kan ada tuh yang pakai ini masker segini. Nah itu temanya sebenarnya tema-tema corona karena kondisi seperti ini yang mewajibkan kita semuanya pakai masker. Jadi akhir kata, Wiryo Agus Sumo pamit. Maju terus merpati Palang Indonesia, maju terus Persatuan Penggemar Merpati Balap Sprint Indonesia atau PPMBSI. Sehat selalu untuk seluruh jajaran PPMBSI, sehat selalu untuk semua teman-teman semuanya, sehat selalu untuk semua subscriber saya, dan jangan lupa tetap semangat, atau kita ketemu lagi di entah di giveaway atau video-video selanjutnya. Salam MP Sprint Rover, guyub rukun, salam asik. Ciao.